Juru parkir di Pasar Sentral Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ditangkap polisi Kamis sore karena nekat membakar rumah pengawasnya sebanyak 2 kali. Aparat Polres Baruga mengamankan juru parkir di Pasar Baruga, UC, 31 tahun, Kamis sore. UC ditangkap karena membakar rumah pengawasnya, Kahar, di lorong tukang urut Kecamatan Baruga sebanyak 2 kali. Pelaku membakar rumah pengawasnya, karyawan perusahaan pengelola parkir, karena sakit hati dipecat. Ya, seharusnya kan ada pertemuan, rapat kah? Ini tidak, dia langsung memberikan SP3 tanpa ada pemberitahuan. Akibat peristiwa ini, anak korban harus dirawat di Rumah Sakit Bahtera Mas karena mengalami luka bakar pada bagian tangan dan kaki. Pelaku tertangkap di rumahnya setelah buron selama sepekan. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan jergen minyak yang diduga digunakan membakar rumah korban. Atas nama Kahar dan Ramatia. Modusnya apa? Modus operandi pelaku yaitu dendam. Dendam atas terbitnya SP3, rekan korban dan rekan pelaku juga, yaitu atas nama Lince. Pertanggungjawaban perbuatannya, pelaku dijerat pasal 187 ayat 1 dan 2, ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kendari, Kebro Tameng, iNews memberitakan.